Okey, tarik nafas semua. Okey, kereta pun. Lampai. Langkah. Lampai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 14 Oktober 2017. Jadi hari ini ialah hari begitu penting bagi seluruh nelayan di dalam negara Malaysia, kerana hari ini ialah hari perasmian yang akan dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri sebentar saja lagi pada jam 10.30 pagi, sempena gelombang nelayan nasional 2017. Ini kali pertama dianjurkan gelombang nelayan nasional oleh pihak Kementerian Pertanian, Industri, Asas Tani dengan kerjasama pelbagai agensi kerajaan seperti KDN dan TLDN dan pelbagai-bagai lagi lah agensi kerajaan. Jadi bersama dengan kami ialah beberapa nelayan di belakang saya. Jadi ini acara yang begitu signifikan, begitu penting bagi nelayan untuk menghargai mereka. Mereka ini adalah wira yang tidak pernah didendang. Namun jasa mereka kepada negara amat begitu penting, kerana mereka berkorban keluar ke laut, berkorban untuk mendapatkan ikan, memastikan bekalan laut kita sentiasa ada untuk dinikmati oleh rakyat Malaysia. Jadi kepada mereka yang tinggal berhampiran dengan pantai Kuala Kertih, Kemaman, Terengganu, diharap dapat datang bersama-sama kita meraihkan nelayan. Jadi antara acara yang begitu signifikan penting pada hari ini ialah himpunan armada nelayan, bot nelayan, lebih kurang 800 bot nelayan akan masuk melalui jalan sini dan terus muara ini dan terus akan menuju ke dalam. Jadi lebih kurang 800 armada bot nelayan akan masuk dan memenuhi kawasan ini pada lebih kurang jam 9 atau 10 pagi nanti, di mana Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri akan memberi ucapan kepada mereka dan seterusnya merasmikan program gelombang nelayan nasional 2017. Dianggarkan lebih kurang 20,000 nelayan seluruh negara bersama keluarga berhimpun pada pagi ini, pada hari ini. Ini adalah satu program yang julung-julung kali diadakan, di mana menghimpunkan nelayan-nelayan dari seluruh negara, seluruh tanah air untuk berhimpun dan dihargai dan diraikan oleh kerajaan secara khususnya. Jadi seperti biasa, nelayan ini sentiasa berdoa agar negara kita aman, kerana apabila negara kita aman sahaja, mereka dapat keluar ke laut untuk menangkap ikan dan menangkap hasil laut. Jadi begitulah. Jadi bersama-sama kita ada sahabat-sahabat nelayan kita daripada Bacok, ya, daripada Bacok. Jadi pukul berapa sampai tadi? Pukul 7.30. 7.30 pagi. Jadi datang naik apa tadi? Naik bas. Berapa orang ada naik bas? Naik bas ada 40 orang. 42 orang. Satu bas saja? Satu bas. Bacok semua 12 butir bas. 12 butir bas. Jadi program macam ni kali pertama dibuat, betul tak? Betul. Kali pertama dibuat. Jadi apa perasaan bila ada pihak kerajaan buat program macam ini untuk para nelayan? Apa perasaan rasa? Rasa bangga lah. Bangga mari yaya sekali buat macam ni. Sebelum ni ada tak program-program macam ni dibuat di kawasan Bacok ataupun di negeri Kelantan? Tak pernah lagi lah buat macam ni. Jadi seronok lah dapat berkumpul bersama nelayan-nelayan lain seluruh negara ni. Satu Malaysia datang ni. Jadi dia ni daripada mana? Sama-sama dari Bacok. Siapa nama abang? Muhammad Nazri bin Ismail. Okay. Berapa tahun dah jadi nelayan ni? Dari umur 18 lagi. 18 tahun. Sekarang berapa tahun? Sekarang 49. 49. Berapa tu? 20? 20 lebih. 20 lebih tahun. Okay. Jadi sampan bawa bot guna kelas apa? Sampan. Bawa sampan. Kelas A lah, pesisir pantai lah.
Okey, biasa ikan apa banyak di kawasan Bacok sana tu? Ya, biasanya kita buka lah, buka udang semua sekali lah. Udang banyak di sana? Sekarang tidak berapa banyak lah benda tu. Kenapa tak banyak udang sekarang? Musim, tak tahulah, mungkin unjang apa semua sekali tu sudah merosot lah. Agak-agak kenapa dia merosot? Ancaman dari pukat tunda lah. Pukat tunda siam semua sekali. Jadi ada banyak pencerobohan daripada pusat, daripada nelayan siam? Ya, dia tidak mengikuti suspek yang disyorkan. Maknanya dari kawasan tepi pantai hanya untuk kita ni, dia pun ceroboh masuk lah. Lepas tu pada musim tengkujuh. Semalam Yang Berhormat Menteri Pertanian kita, Datuk Syabri ada beritahu bahawa dah lancarkan aplikasi guna telefon pintar kan. Jadi kalau ada nampak pencerobohan, kita boleh tangkap gambar dan hantar pada aplikasi itu. Betul? Tahu tak berkenaan tu? Itu perkembangan yang terbarulah. Saya pun tidak berapa maklum benda tu. Jadi syukurlah kerajaan telah banyak membantu kita semua. Dan seperti hari ini, kami mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada kerajaan kerana rasanya angkat mandat nelayan. Kami diberi satu mandat untuk walaupun jauh kami datang, tapi diberi satu mandat penghargaan yang diberi. Jadi kami ucapkan sebagai wakil nelayan Bajuk lah, ucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas penghargaan ini. Alhamdulillah. Jadi apa harapan saudara, harapan saudara ialah untuk kerajaan bantu ataupun lihat di mana ada beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Jadi apa harapan saudara? Harapan saya, program seperti ini kerap kali dianjurkanlah, terutama bagi setiap-tiap negeri ataupun daerah, dan pelbagaikanlah cara bantuan tu yang untuk diagihkan kepada nelayan, dan pastikan nelayan tu betul-betul nelayan. Jadi apakah bentuk bantuan yang betul-betul diharapkan oleh para nelayan, terutama di kawasan Bacok? Apakah bantuan daripada kerajaan yang rasa yang amat diperlukan ketika ini? Utama sekali di segi menjanakan lebih banyak tokong-tokong untuk menghidupkan, meramaikan lagi ikan masuk ke pantai lah. Yang keduanya, kena pasti terutama sekali LKM daerah, kena pasti apa nelayan terbuat. Jangan tersilap agihan. Contohnya seperti saya buka ketan dengan udang, diberi bantuan benda lain. Jadi saya tidak perlu benda tu. Bukan tidak perlu, tidak memenuhi kategori yang saya buat. Jadi bila kita tentang isu pencerobohan nelayan siam ataupun nelayan Vietnam, kalau laut dalam ni Vietnam lah, kalau boat sea ni, jadi itu mungkin mendatangkan masalah. Jadi pada sampan-sampan ataupun boat kecil A ni, apakah bentuk ancaman yang paling banyak diterima sebagai nelayan boat A ni? Nelayan boat A ni sebenarnya sekarang ancaman tu tak jadi masalah sangat. Cumanya kita hasil tangkapan tu tidak berbaloi sekarang. Maknanya kalau udang tu udang tak berapa banyak lah. Tidak berapa masuk di perairan kita sekarang. Jadi kalau bandingkan pendapatan dulu dengan pendapatan sekarang sebagai seorang nelayan boat A, adakah meningkat atau sama ada ataupun sudah berkurangan sekarang ni? Hasil penangkapan tu boleh dikatakan sama, tapi di segi bantuan yang kerajaan agihkan kepada kita, kita dapatlah sikit-sikit kata tampun sara hidup. Contohnya sara hidup untuk nelayan, lepas tu bantuan pukat atau apa-apa tu. Maknanya kita tidak menjadi beban lah, tidak menjadi beban terlalu banyak lah. Jadi pagi tadi baru sampailah. Jadi bila balik ke Bacok semula?
Ceritanya lepas program pelancaran ni dalam pukul 3 kita akan berangkat balik Kelantan lah. Hari yang sama akan balik lah. Sama. Jadi macam saudara turun ke laut ni berapa hari seminggu? Tak tentu sekarang. Tengok keadaan musim lah. Kalau musim dah sekarang dah nak menghadapi tengkujuh. Kalau tengok ombak tu besar, kita tak keluar. Kalau biasa-biasa? Biasanya 6 hari lah seminggu. Seminggu. Jadi daripada jam berapa ke jam berapa biasanya? Jam 6.30 ataupun 7 sampai pukul 3. Jadi kalau macam musim tengkujuh, ombak kuat ke apa, memang tak keluar ke laut. Jadi kerajaan pun ada bagi bantuan, allowance sara hidup, apa semua. Jadi waktu tu apa saudara buat ketika tak turun ke laut tu? Ada kerja-kerja sampingan di darat lah. Contohnya kita tukang rumah ataupun macam saya ni, saya menternak. Selain daripada saya keluar turun ke laut, saya menternak ikan air tawar. Oh, ikan air tawar, ikan apa tu? Ikan keli sama dengan patin. Alhamdulillah. Jadi daripada mana dapat idea nak ternak ikan darat ni? Semua dari hasil perikanan daerah lah. Dia suruhkan macam tu. Jadi saya pun try ingin mencuba lah. Dulu mencuba. Alhamdulillah sekarang saya bolehlah sikit-sikit pendapatan. Okey. Apa bentuk untuk musim tengkujuh? Apa bentuk bantuan yang Jabatan Perikanan bagi untuk memulakan itu saya cuma saya bantuan tu tak ada lagi. Cuma setelah saya menjalani program tu dalam 2 tahun lebih barulah. Peringkat pertama saya ke pejabat LKIM untuk minta bantuan nasihat. Jadi nasihat macam mana cara pemeliharaan, macam mana nak mengenal pasti anak benih tu yang elok. Dan kemudian setelah 2 tahun lebih adalah bantuan yang kerajaan bagi seperti umpan, buka sangka dan sebagainya. Jadi hasil dari penternakan darat dengan hasil keluar ke laut. Jadi pada pendapat saudara, yang mana lagi bagus, lagi baik ataupun dua-dua baik? Jadi apa pandangan saudara? Jadi kedua-duanya baiklah. Jadi cuma kita pasti membagi masa. Yang pentingnya kita membagi masa, yang maknanya kalau kita turun ke laut, jangan abaikan yang di darat, kolam tu. Nanti semua tak jadilah. Tempat kita mencari makan dalam laut ni tidak semestinya hari-hari dapat. Tika-tika tu ada balik saja pada. Macam itulah. Dan di darat pun kalau ternak, jangan abaikan yang suka-suka main, tinggal macam tu aja tunggu ambil hasil. Jadi kalau buat tu mesti ada ketekunan dan minat. Yang penting sekali minat lah kalau menternak. Kalau kita tidak berminat, memang tak jadi benda tu. Jadi maknanya memang pihak Jabatan Pertanian LKIM membantu daripada segi beri latihan, beri nasihat dan sekarang sampai beri bantuan. Saya rasa bantuan benih apa semua. Jadi ini amat baiklah di mana kerajaan betul-betul prihatin untuk membantu kaum nelayan lah. Jadi minta maaf kalau saya bertanya, biasanya pendapatan macam saudara ni lebih kurang berapa boleh dapat sebulan lebih kurang? Dalam dekat dengan 1,000 lah, 7,800 sebulan. 7,800 saja, tak boleh dapat bersih dalam 2,000 tak boleh. Semua bang, dia tidak semestinya kita direct sebulan tu hasilnya sama. Ada ketika-tika tu kita menjangkai sampai 2,000 lebih sebulan pun ada. Tapi kira jangka itulah, purata lah, purata dalam 900 macam itulah. Tapi dengan ada buat ternakan ikan darat, jadi membantu sedikit lah. Lepas tu buat kerja-kerja pertukangan, jadi membantu jugalah. Okay. Jadi baik, terima kasih banyak-banyak saudara, siapa tadi? Nazri. Saudara Nazri daripada Bacok. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang menonton secara langsung ni. Jadi begitulah kehidupan seorang nelayan. Jadi mereka terpaksa memperbagaikan cara untuk mencari pendapatan di kala musim tengkujuh.
Jadi mereka tidak turun ke laut. Jadi mereka bertukang, mereka mahir bertukang, mereka mahir bertukang, dan mereka juga sudah mula menternak, menternak ikan-ikan darat, ikan air tawar, ya. Jadi ini untuk menambah pendapatan mereka sebagai nelayan. Kerana kita tahu apabila musim ketujuh, nelayan tidak akan dapat untuk turun ke laut. Jadi jadi sampai setakat ini secara langsung live di Facebook. Jadi teruskan menonton live daripada saya sebentar lagi, kerana lebih banyak acara-acara menarik yang akan berlangsung. Dan sekarang kita boleh lihat armada bot-bot nelayan, armada daripada bot-bot nelayan yang sedang memasuki muara ketika ini. Jadi ini lebih kurang 800 armada bot yang akan memasuki ke dalam muara sebentar lagi. Jadi berkemungkinan mereka sedang mengumpulkan seluruh 800 armada bot nelayan yang akan berhimpun sebentar lagi di sana, di hadapan JT, di mana Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi akan memberi ucapan seterusnya, melancarkan melancarkan gelombang nelayan nasional 2017 pada sebentar lagi. Jadi kita boleh lihat daripada seluruh negara, ya, daripada Perak kita boleh lihat, daripada Melaka, daripada Pulau Pinang, daripada Sarawak pun ada, daripada Sabah ada, daripada Selangor pun ada. Jadi daripada seluruh negara nelayan datang untuk bersama menyambut Hari Gelombang Nelayan Nasional 2017 ini. Jadi gitulah laporan saya setakat ini daripada tapak Gelombang Nelayan Nasional 2017, Pantai Kuala Kertih, Terengganu. Jadi kita berjumpa sebentar lagi. Assalamualaikum.